Jangan skip video ini jika kamu ingin tahu bagaimana cara membuat teks gradasi di CorelDRAW. Yang pertama, kamu pergi ke menu teks atau pencet F8 pada keyboard. Tulis gradasi. Lalu setelah itu, pilih font yang kamu inginkan. Kita perbesar. Kita ganti warna menjadi putih. Lokasi di tengah. Lalu kita pergi ke interactive fill tool. Terus tarik garis lurus dari G sampai I. Setelah itu, di bagian G kita rubah warnanya menjadi hitam. Terus pilih pick tool. Lalu setelah itu pencet Ctrl K pada keyboard. Boom. Jadi, terima kasih.